Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita kembali bermuajah, berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Temanya kita pagi hari ini mengenai akhlak Islami. Kemarin bulan yang lalu kita membahas akhlak Islami kepada kedua orang tua. Kita sudah tuntaskan. Kali ini bagaimana akhlak Islami orang tua kepada anak? Kita sampaikan landasan berpikir kita. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada satu riwayat perkataan dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innallaha ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asyaddi hal. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang paling buruk. Ulama'ahum la ya'rifun al-haqqa illa bi'ibadatil awthan. Orang-orang cendekia di antara mereka, orang Arab, tidak mengenal kebenaran kecuali menyembah berhala. Yang kedua, mengubur anak perempuan mereka hidup. Dan banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kalau kita perhatikan, orang Arab jahiliyah dulu adalah satu bangsa yang mudah menumpahkan darah. Dulu orang Arab suka dengan khamar, mabuk-mabukan, perjudian dan seterusnya. Hampir-hampir dikatakan bahwa kondisi pada saat itu sangat marut. Peradabannya, peradaban yang buruk. Maka kemudian Allah utus Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya, beliau membawa furqan. Apa itu membawa furqan? Yakni pembeda. Bain al-haqqi wal-baqil, antara kebenaran dan kebatilan. Maka pada saat itu didefinisikan
maka dia dalam kebenaran. Sedangkan orang-orang yusyadid yang menentang, maka dia berada dalam kebatilan. Maka pada proses hidayah ini sampai kepada mereka, maka menyebabkan ada suami yang muslim, istrinya kafir. Ada orang tuanya muslim, anaknya masih kafir. Contoh keduanya, apa yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa istri Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Asma, itu tidak mau masuk Islam. Tapi anaknya Asma masuk Islam. Artinya bahwa dia muslim, istrinya tidak mau muslim atau tidak mau masuk Islam. Maka kemudian Abu Bakar menceraikan. Lalu kemudian Abu Bakar muslim, tapi ada salah satu di antara anaknya yang bernama Abdurrahman, dia kafir, tidak mau muslim. Maka tadi itu memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara orang tua dan anak. Kemudian apa yang terjadi pula, anaknya muslim, orang tuanya kafir, ini banyak. Salah satu yang ada dan fenomenal adalah bagaimana Abu Jandal, ada L-nya, bukan Jandal. Abu Jandal itu sahabat Nabi muslim, tapi orang tuanya yang bernama Mughirah bin Syu'bah waktu itu belum masuk Islam. Jadi memisahkan antara pasangan, memisahkan antara orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Makanya kemudian para sahabat yang mereka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan doanya diabadikan di dalam Quran surah Al-Furqan di ayat yang ke-74. Apa doanya? Insyaallah hafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratu a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, istri-istri dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan qurratu a'yun, penyejuk mata ini adalah yang dimaksud kebahagiaannya berdasarkan iman. Anak dan istri yang menjadi penyejuk mata itu apabila mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa qurratu a'yun ini bukan anak yang sukses akademiknya saja, bukan yang anak sukses dalam bisnisnya, bukan anak yang sukses dengan jabatannya, bukan. Qurratu a'yun ini penyejuk mata, maknanya adalah ketika anak dan istri ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para sahabat berdoa secara khusus dengan doa yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena amat berat keinginan mereka untuk memasukkan kepada surga dari anak keturunannya, masuk bersama dengan mereka. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
bahwa kelak Allah sediakan jannah, surga adn. Yadkhulunaha, yang akan memasukinya, wa man salaha ma'abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yaitu orang-orang yang saleh, orang tua, istri dan anak-anak yang saleh. Mereka semua masuk ke dalam surga bersama-sama. Jadi amat berat keinginan para sahabat itu anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Inilah dasarnya akhlak Islami seorang tua kepada anak. Jadikanlah anak visinya sukses akhiratnya, visinya masuk surga bersama-sama dengannya. Inilah akhlak Islami kepada anak. Kemudian, kapan visi ini dikerjakan? Visi ini dikerjakan sejak sebelum menikah. Ini yang bujang, walaupun nikahnya entah tahu kapan ya, tapi harus sudah punya visi. Ada yang bujang pak, kok gak nampak bujang kita hari ini? Adanya bujang-bujang tua. Sebelum menikah pun hendaknya sudah punya visi akhirat. Maka ada seorang ulama yang kemudian dia berkata kepada anaknya, nah, haruslah engkau pandai bersyukur. Ya, bersyukur betapa dulu ayahmu memilihkan bagimu rahim yang terbaik. Jadi bahkan akhlak Islami kepada anak itu dimulai dari pencarian rahim terbaik. Dimulai dari visi itu. Dia cari istri yang bisa jadi anak-anak, jadi ibu yang salihah bagi anak-anaknya yang saleh. Masya Allah ya. Dulu kayaknya bapak ya agak belum pikiran kayak gitu. Pikirannya yang penting cinta, ya Pak. Akhlak Islami kepada anak itu dimulai dengan memilihkan rahim terbaik untuk calon anak. Masya Allah. Makanya aturan dalam pernikahan ini akan kita bahas nanti di malam Ahad setelah pembahasan tentang rumah Allah. Jadi mulainya kita berakhlak yang baik kepada anak-anak itu ketika kita mau nikah, memilihkan rahim yang terbaik bagi anak-anak. Ketika sudah terjadinya pernikahan, Allah tabaraka wa ta'ala menakdirkan istri kita mengandung. Ya. Maka ahli Islami di sini, bagaimana seorang ayah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar nanti anaknya adalah menjadi anak yang soleh. Ini akhlak. Jadi adab bagi orang ayah kepada anak itu dimulai dari situ juga. Setelah memilihkan rahim yang terbaik, begitu berada di dalam kandungan, seorang ayah mendoakan calon bayinya, calon anaknya, semenjak dia masih di dalam rahim ibunya, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa?
itu Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Apalagi doanya ibu. Nah, ini lebih mustajab lagi. Doanya seorang ibu kepada anak itu mustajab. Da'watul walid ala waladih. Doanya orang tua kepada anak itu salah satu di antara tiga doa yang tidak ada hijab. Artinya tidak ada penghalangnya. Makanya tadi banyak-banyak doakan anak kita, bahkan sejak ada dalam rahim ibunya. Lepas itu kemudian anak kita alhamdulillah lahir, maka adabnya kita kepada anak, pilihlah nama yang terbaik, karena nama itu doa. Pilih warna atau nama yang terbaik. Nama yang artinya adalah doa yang baik. Sebaik-baik nama tentu adalah Muhammad. Kalau tidak Abdullah. Kalau tidak ada Abdurrahman. Pokoknya nama-nama yang terbaik itu nama-nama yang mengandung penghambaan diri kepada Allah. Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Ya. Ini banyak orang enggak mau ngasih nama Abdullah karena apa? Kunuh katanya. Padahal itu tuh nama baik. Nama terbaik. Ya. Nama Abdullah itu nama yang terbaik. Tapi orang zaman sekarang tuh enggak mau ngasih nama Abdullah, kurang keren. Dikasih namanya panjang bak kereta itu. Kalau orang dulu sunnahnya Rasul ngasih nama itu ya cuma satu nama. Punya cucu, punya anak, kasih nama Al-Qasim. Punya anak yang kedua, yang laki-laki, yang perempuan dulu ya, itu namanya Zainab, satu kata. Anak yang ketiga Ruqayyah, anak yang keempat ya Ummu Kulsum, putra yang berikutnya Abdullah, Fatimah, ini satu nama semua ya. Tapi orang zaman sekarang ini digabung banyak kayak Muhammad. Ditambah lagi Faris, ditambah lagi Al-Bari. Nama panjang ini tuh tiga, ada yang empat, bahkan ada yang lima supaya bisa disingkat. Orang jalan sekarang namanya banyak panjang kayak kereta. Tapi kalau nama zaman dulu nanti suka memberi nama dengan satu nama. Cuman kan memang kita di sini tidak lumrah pakai bin. Cara bedainnya kalau orang Arab ya, binnya siapa? Abdullah bin Muhammad. Orang tahu Abdullah yang mana? Abdullah anaknya Muhammad. Abdullah bin Umar. Umar punya anak Abdullah juga. Abu Bakar punya anak Abdullah juga. Maka bisa dikatakan ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Abdullah bin Umar. Ini sahabat semua itu. Namanya Abdullah. Dan banyak sekali nama Abdullah ya. Dan ini sebetulnya identitas ya. Identitasnya ada di binnya. Nah, kalau kita nama Abdullah, gak ada keterangan anaknya siapa, karena gak biasa menyebutkan binnya. Kalau syar'inya sih sebenarnya menyebutkan bagusnya Abdullah bin siapa. Nah, cuma untuk menimbulkan bid'ah seperti ini gak gampang, karena gak biasa. Bahkan banyak anak-anak itu malu kalau anak, kalau nama orang tuanya diketahui. Itu kan lucu itu. Harusnya kebanggaan. Harusnya kebanggaan. Setelah memberi nama ya
bisa demikian? Karena makanan yang haram menimbulkan dagingnya yang haram. Kalau dagingnya haram, maka peredaran darah juga haram, maka jadi tempat duduknya syaitan. Makanya dalam hadis ini disebutkan ya bahwa sesungguhnya syaitan itu ya berlari jaraka majrid dam, berlari di sepanjang aliran darah. Kalau darah dagingnya dari makanan yang haram, maka syaitan akan bercokol di situ. Kalau anak-anak dibiasakan dengan makanan yang haram, maka sulit untuk dididik. Sulit. Ini secara normatifnya ya. Jadi kalau anak-anak itu dikasih makan makanan yang haram, itu susah dikendalikan. Susah. Makanya tumbuhkan, peliharakan dengan kasih sayang dari harta yang halal. Kemudian apa lagi Pak? Biasakanlah mereka pergi ke masjid. Biasakan kepada mereka untuk pergi ke masjid, khususnya bagi anak laki-laki. Memang anak-anak ini terkadang kalau dari sudut pandang, kalau sholat suka main-main, ya, bikin gaduh, bikin ribut. Tetapi kita tidak boleh kurang sayang kepada anak-anak. Dulu saja di zaman Rasul, anak-anak sahabat itu sering dibawa ke Masjid Nabawi. Bahkan ketika para sahabat sholat menghadap kiblat, mereka berlari di antara saf-safnya para sahabat. Mereka lari. Bahkan yang ekstrim, pada suatu ketika Rasulullah SAW itu sholat asar. Ketika sholat asar, ini Rasulullah sujud terus tak bangun-bangun. Para sahabat sudah rasanya sakit jidat itu. Kok Nabi gak bangun-bangun sujud ini? Disangkanya ada apa-apa. Maka ada salah satu sahabat, ini dalam riwayat ada yang menyatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang menyatakan yang melihat adalah Hudzaifah bin Yaman. Begitu ditengok, Nabi lama sujud karena di atas punggungnya ada Hasan dan Husain sedang latihan kuda. Kuda-kuda. Nabi membiarkannya sampai puas. Jadi kita bayangannya, jangan kita hardik anak-anak kita kalau ke masjid, walaupun ribut orang tua, kasih edukasi yang baik, nah, jangan ribut di masjid. Kalau sampai di masjid sudah dikasih tahu masih ribut, ya namanya anak-anak. Jangan kita tuntut dia dewasa, namanya anak-anak. Anak-anak itu ya al-li'ab, kata Ali. Anak-anak itu ya cenderungnya main. Kita nasihati sekarang bisa jadi nurut, besoknya lupa lagi. Itu namanya anak-anak. Anak-anak biarkan anak-anak. Yang gak benar orang dewasa ya anak-anak itu. Gak dewasa kayak anak-anak ini gak benar. Kalau anak-anak perlakuannya kayak gitu kayak anak-anak ya wajar. Susah diatur, sukanya main-main, itu anak-anak. Ini giliran serius anak-anak, main-main kerjanya. Nah ini namanya anak-anak. Nah inilah makanya kita katakan, anak-anak itu biasakan apa gitu mesin, khususnya untuk anak laki-laki. Doronglah mereka menuntut ilmu dan membantu mereka menerapkannya secara bertahap.
khususnya ini diterapkan ataupun diajarkan sejak dini, Pak. Yang paling urgen dan usul prinsip ilmu yang harus dikenalkan kepada anak-anak kita adalah tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak perlu teoritis, buka buku apa itu ma'rifatullah, tidak usah. Cukup dengan anak-anak itu dikasih ya satu kesempatan untuk berpikir, siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita itu Allah. Tapi yang menciptakan apa? Bumi, semua manusia menciptakan Allah. Allah itu siapa? Allah itu di mana? Pertanyaan nanti anak-anak itu begitu. Nah, kita ini harus siap jawab itu. Harus siap jawab. Dan anak-anak itu kalau dilatih untuk kritis berpikir begitu, banyak pertanyaan mereka. Dan ketika anak-anak itu berpikir seperti itu, kesempatan bagi anak-anak, bagi orang tua mengajarkannya. Jangan pikir Allah, kamu ini masih anak-anak, kamu gak akan bisa mikir ke sini. Jangan kayak gitu. Tak sampaikan saja. Ngerti gak ngerti, nanti juga ngerti suatu-suatu. Ada yang memang mumayisnya lebih dulu, penalarannya lebih dulu. Kita bakal lihat ada anak-anak itu, walaupun usianya sebaya, tapi cara penalarannya berbeda-beda. Maka kita tidak perlu mengidentifikasi nalarnya. Kita sampaikan saja, tidak masalah. Atau mungkin hanya sebagai informasi, ini akan masuk ke dalam otaknya. Informasi ini suatu saat akan bisa menjadi penguat bagi informasi berikutnya. Makanya termasuk di antara metodologi kenapa banyak yang kemudian sukses untuk anak-anaknya hafal Quran itu. Itu dimulakan dengan sering mendengar. Walaupun dapat, karena sering mendengar ini masuk ke dalam otaknya sebagai informasi. Jadi makanya ketika dia baca sebentar, nah, anak-anak tuh kayak gitu. Kalau dari kecil yang jadi tontonan itu adalah kartun SpongeBob, ya nanti jadi otaknya nanti antara jadi SpongeBob. Lihatnya Tom and Jerry. Ya kalau nggak jadi kucing jadi tikus. Yang bahaya jadi tikus. Suka ngambil harta rakyat itu. Nah ini yang jadi masalah Tom Jerry, tikusnya selalu menang, itu kurang ajar. Rupanya mungkin ya, mungkin karena dulu banyak nonton Tom and Jerry gitu ya, tikusnya pintar-pintar. Nah ini makanya kita katakan, nanti anak kita ilmu, benar, ada tahapannya. Nah makanya tadi kita katakan yang paling penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Habis itu apa? Ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul Allah. Dekatkan mereka dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Ma'rifatul Din, mengenal agama Islam. Kenalkan rasa cinta kepada Islam. Ini penting. Ini namanya ilmu usul. Ilmu prinsip. Ya, hafalan Quran itu penting. Ya, penting. Tapi jangan sampai melalaikan pondasi akidah. Banyak orang hafal Quran, hafal hadis bahkan, tapi akidahnya rusak. Ada. Banyak. Maka orang tua selagi masih kecil anak kita, kita didik dia dengan akidah yang kuat. Targetnya apa? Targetnya akidah ini masuk ke dalam sum-sum tulangnya. Sehingga tidak digoyahkan dengan godaan-godaan di dunia yang nanti mereka akan menghadapinya selepas kita wafat. Terus kemudian ilmu usul berikutnya adalah berkaitan dengan kaifiyatul ibadah. Ini prinsipnya ilmu tentang pelaksanaan ibadah khususnya sholat. Cara mengajarkan anak-anak kita sholat itu paling praktis adalah dengan praktek.
memang kalau ada satu hadis bunyinya ya murru auladakum ina sab'a wadribuhum ina asyara, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka beranjak usia 7 tahun, tetapi dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat ketika usia 10 tahun. Memang Nabi menyampaikan perintahkan di sini bukan mengajarkan, ngajarinnya sejak dini, cuma pendisiplinan 5 waktu sehari semalam dimulai dari umur 7 tahun. Pendisiplinannya tepat waktu diajarkan seperti itu. Jadi usia 7 tahun gak boleh pukul, Pak. Boleh pukul, kata Nabi, kalau sudah 10 tahun. Ini juga ada maknanya. Kenapa anak-anak itu gak boleh dipukul umur 7 tahun? Atau di bawah 10 tahun? Karena psikologinya adalah psikologi li'ab bermain. Gak bisa disalahkan. Nanti akan berbekas pada penjiwaannya kurang. Kalau menurut, nurutnya karena tak. Karena kesadaran diri. Termasuk diantara ilmu usul berikutnya adalah apa? Al-adab asy-syar'iyyah. Ilmu tentang adab. Adab. Jadi jangan sampai lepas ilmu ini. Identitas keislamannya dilihat dari adabnya. Bagaimana adabnya dia dari mulai bangun tidur sampai tidur. Adabnya kepada orang yang dewasa. Adabnya kepada orang tua. Ditingkatkan. Yang paling utama tumbuhkan mentalitas mereka untuk apa? Berani meminta maaf kalau salah. Berani memaafkan kalau salah. Ini penting. Pendidikan yang tidak ada dan tidak didapatkan di kelas. Adanya kabar efektifnya adalah oleh orang tua sejak dini. Ajarkan anak-anak itu berani menerima kesalahan diri sendiri. Jangan ngajarin yang gak benar. Gimana jangan ngajarin yang gak benar, Bu? Anak-anak jatuh. Yang jatuh anaknya, dia katakan, nak, jatuh, siapa yang nakal? Yang nakal ini, keramiknya nakal, tidak pukul keramiknya. Itu tidak bagus. Nanti muncul anak-anak dari tumbuh dewasa, sukanya tidak mengakui kesalahan, dan sukanya adalah menuduh orang lain. Sukanya apa? Sebuah sukanya mencari justifikasi. Dikritik dan kritik. Jadi sebenarnya itu didikan orang tua. Kemudian bekali mereka dengan life skill, keterampilan, kecakapan, keahlian untuk mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Abu Bakar itu dilatih dagang itu sejak usia 7 atau 10 tahun. Dalam riwayat berbeda. Ada yang mengatakan 7 tahun sudah dilatih dagang. Ada yang mengatakan umur 10 tahun, tapi kalau saya lebih suka karena dalam riwayat itu Abu Bakar ikut ekspedisi perniagaan Nabi ke Syam yang pertama kali. Nabi usianya 12 tahun, Abu Bakar usianya 10 tahun. Jadi Nabi usia 12 tahun berdagang ke Syam pertama, yang pertama. Nah, Abu Bakar usianya 10 tahun. Nabi belum sampai ke wilayah Damaskusnya, baru sampai Basra, disuruh pulang oleh pendeta Buhayr. Abu Bakar lanjut dan dia berdagang dari usia 10 tahun. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah dilatih dagang usia 7 tahun. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas usia 17 tahun
beliau sudah jadi saudagar kaya raya. Mulai belajar dagang 7 tahun, 17 tahun sudah jadi saudagar kaya raya. Utsman bin Affan kisaran 8-9 tahun sudah belajar dagang. Maka beliau jadi saudagar kaya raya. Begitu pula Abu Rahman bin Auf. Nah, ini jadi saudagar kaya raya. Yang ekspedisinya sekali jualan, sekali ekspor impor, pulang membawa keuntungan 300 miliar rupiah. Kalau itu rupiah. Contoh, ini sukses ya. Saat berwafat usia 17 tahun jadi saudagar kaya raya. Anak-anak zaman sekarang usia 17 tahun masih minta tumben. Bahkan lagi banyak-banyak pengeluaran itu 17 tahun ya. SMA ya, belum jajannya, belum pulsanya, belum makannya lagi banyak. Halo, kita sebagai orang tua berikan life skill, keterampilan hidup ya. Untuk apa? Dia bisa bertahan hidupnya. Lanjut, memanggil mereka dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan. Ini juga. Jadi salah satu dari metode Nabi mendidik anak itu, salah satunya adalah memberikan kunyah kepada anak-anaknya walaupun usianya belum punya. Jadi kalau misalnya ada pemuda, orang Arab itu biasa punya kunyah. Misalnya ada dikasih kunyah. Kunyahnya apa? Abu Asad. Bapaknya singa. Ini metode untuk mengingatkan kepada anak-anak tentang cita-cita bapaknya. Untuk dia, setelah dia meneliti, melihat ini bakat anaknya, sampailah ke arah situ. Oh, dia cocok untuk jadi seorang tabib. Dibuat kunyahnya. Nah, jadi anak-anak itu, dia karena biasa dipanggil itu, masuk dalam cita-citanya dan tidak pernah hilang daripadanya. Kedua, manfaatnya adalah supaya mengkontrol kedewasaan. Istilah puberitas atau pubertas itu adalah istilah orang barat sebetulnya, masa puber. Kita kalau ikut-ikutan cara berpikir itu ya berarti memang cara berpikir parenting kita adalah cara berpikir barat. Dalam Islam tidak ada istilah pubertas. Makanya tadi Usama bin Zaid usia 17 tahun gagah perkasa menjadi pahlawan dalam setiap pertempuran. Usia 19 tahun jadi jenderal bintang 5 kalau salah. Bintang 4. 19 tahun. Itu kan kalau kita ukur dengan usia sekarang, itu masa-masa pubertas, masa-masa mencari jati diri. Karena kita tersibukoh, terpola dengan cara berpikir barat. Cara berpikir Islam tidak begitu. Usia 17 tahun, 19 tahun, ini masa-masa mereka mencapai puncak dari potensi. Dari mana? Dimulai dari kecil, dididik dengan baik, diasuh dengan keterampilan yang baik, maka jadi tuh hebat-hebat. Mungkin kan seperti itu? Sangat mungkin. Kalau pola ini kita terapkan, anak-anak itu terlambat dewasa karena minimnya kepercayaan orang tuanya. Orang tuanya sering, kamu masih kecil kan?
khususnya itu memang terlalu memanjakan anak. Betul ya? Terlalu memanjakan anak. Kita lihat dalam pengasuhan anak saja ya. Dari bayi tidur sama orang tuanya, kalau anak nangis segera datang memberikan makanan minumannya, ya semuanya dilayani anak-anak itu. Kita gendong kemana-mana, semuanya pokoknya tidak dilatih yang namanya keterampilan. Pokoknya biar bapak yang susah, kamu tidak perlu susah. Itu kan kita itu biasanya terlalu memanjakan anak. Padahal sebetulnya anak-anak itu bisa dilatih dari usia 3 tahun, 4 tahun. Masalah bahaya itu biasa, namanya belajar. Namanya belajar, wajar jatuh bangunnya. Makanya tadi kita katakan, usia 7 tahun Abu Kuhafa ngajarin Abu Bakar As-Siddiq ngajarin dagang, usia 10 tahun mikirnya, saya kan orang kaya, ngapain pula anak saya dagang. Karena Abu Kuhafa tuh kaya, pedagang sukses juga gitu. Tapi faktanya gak gitu. Anak-anak harus dilatih dengan baik. Salah satunya adalah mengkontrol kedewasaannya. Upayakan tidak ada istilah pubertas. Nah, usia 17 tahun kamu harus bisa begitu dikatrol. Nah, kalau dulu Nabi mengasih satu kuniah pada anak-anak itu, memanggil mereka dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan untuk mengatrol kedewasaan. Ajaklah mereka untuk bermajlis, biasakan bersama dengan orang dewasa. Tapi orang dewasa yang soleh ya Pak. Kalau orang dewasa yang gak soleh ya kotor ya anak. Obrolannya ngaco, porno misalnya, nah itu orang anak. Tapi bawa kepada orang dewasa yang soleh. Ajak dia kepada ulama, ajak ketemu dengan orang alim, orang soleh itu. Itu akan membuat anak-anak itu berpikir lebih dewasa. Betul. Jadi jangan manjakan anak dengan tontonan kartun terus saja. Bawa anak jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana? Nah, kita mau ziarah. Kemana ziarahnya? Kita akan ziarah kepada ulama. Wah, ini luar biasa. Itu nanti anak-anak akan disampaikan kan? Sepanjang jalan. Nah, nanti kita mau ketemu sama ulama. Ulama ini luar biasa. Ilmunya subhanallah. Ya, dia hafal Qur'annya, dia hafal hadisnya. Kamu akan ketemu sama ustaznya, ketemu sama ulamanya. Ini ulamanya, bapak ceritakan. Kamu harus bisa seperti ini. Wah, luar biasa itu. Jadi motivasi. Wah. Jadi makanya anak-anak itu akan termotivasi, Pak. Jadi jangan membina-bobokan anak-anak lebih lama. Bangkitkan dia ketiwasaannya, ketampilannya. Meskipun bapak ibu mampu punya pembantu sekalipun, tapi biasakan anak-anak kita itu punya keterampilan kemandirian sejak dini, kedewasaan cara berpikir. Diajak ngobrol. Makanya saya katakan ada 14 tempat di dalam Quran. Betapa efektifnya seorang ayah ngajak ngobrol kepada anak. Sering saya sampaikan di malam Ahad pun saya sampaikan. Jadi kalau lagi jalan-jalan yang diobrol itu bukan masalah permainan. Diobrolin, masukin tuh ajaran agama, masukin motivasi, masukin pembentukan karakter. Itu efektif sekali. Dan mengajarkan kepada mereka pula, ya, sopan dan santun kepada orang lain. Ini sudah kita sebut. Terus ajarkan kepada mereka olahraga ketangkasan. Apa itu olahraga ketangkasan? Memanah, berenang, berkuda, ajarin. Kita ada al-haq di sini. Anak-anak itu bagi bawa, bapaknya sekalian belajar untuk olahraga ketangkasan. Biar anak-anak itu gagah. Ya, jangan pintarnya cuma jempolnya. Ini kalau main.
main Mobile Legend pinter, tapi fisiknya lemah. Nah, ini ada akhlak Islami orang tua kepada anak, berikan hak anak dengan memberikan kepadanya pengajaran olahraga ketangkasan, memanah, berenang, berkuda, bela diri, haruslah. Harus. Nah, muslim saja begitu sekarang itu. Nah, seorang Islamnya tidak ngajarin anak-anaknya dengan ketangkasan. Orang Islamnya lemah-lemah, ya. Jarang olahraga. Yang ketangkasannya, olahraga futsal agak sulit ini. Pintarnya futsal doang. Kan? Fisiknya kuat, tapi belum tentu bisa melawan. Belum bisa banting. Belum bisa melawan orang jahat. Belum tentu bisa. Mau apa main futsal? Ada penjahat, begal tiga. Yuk kita futsal bareng, kita mungkin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal? Minimal orang muslim itu mengalahkan 10 orang. Ideal kan minimal. Idealnya satu muslim itu berperang mampu melawan 10 orang. Jadi kira-kira kalau dikeroyok 10 itu masih bisa. Fisiknya. Ini kita lagi gak ngajarin mampet macam. Ini adalah standar. Standar. Memang kalau dalam kondisi lemah, selemah-lemahnya kaum muslimin itu satu melawan dua orang. Itu paling lemah dalam surah Al-Anfal itu. Selemah-lemahnya orang beriman itu satu lawan dua. Jadi kalau satu lawan satu kabur dari agama ini masalah. Ini kurang karakter muslimnya kurang. Karakter atau saksiah keislamiannya kurang. Jadi seorang muslim itu gagah, jar'ah, wasyaja'ah. Gagah, punya keperwiraan dan punya keberanian. Ini anak-anak kita harus seperti itu. Berikutnya, jauhkan anak-anak dari kelemahan jiwa. Makanya dzurriyatan di'afa, generasi yang lemah. Yang satu dalam tafsirnya adalah lemah ekonomi, satu adalah lemah jiwanya, yang ketiga lemah fisiknya. Jangan meninggalkan apa namanya keturunan yang lemah. Kalau bisa kaya, kaya. Ya, karena tadi dididik. Kemudian kalau dia bisa kuat, kuat. Kalau dia jiwanya mentalnya kuat, berani. Ya, pantang menyerah, tidak pernah putus asa. Ini kan dilatih. Tapi dengan cara nabawi, tidak perlu dikontrol dengan rekayasa tertentu, tidak perlu. Cukup tumbuhkan padanya rasa cinta pada Allah, takut kepada Allah, dekat dengan Allah, disertai dengan olahraga-olahraga tadi, insya Allah tidak akan ada kelemahan jiwa. Termasuk penyakit-penyakit jiwa berupa apa? Penyimpangan orientasi seksual. Jauhkan anak-anak dari penyimpangan orientasi seksual. Ini peran orang tua. Saya pernah membaca sebuah artikel orang transgender yang kemudian dia mengatakan bahwa perasaan dia sejak kecil dia itu terjebak dalam tubuh laki-laki, padahal jiwanya jiwa perempuan. Ini
hanya kalbis iblis. Dia diperdaya oleh bisikan setan. Kalaupun memang ada kecenderungan tertentu, tapi kalau orang tuanya menjauhkan dari penyimpangan itu, insya Allah masih bisa. Memang ada karakter-karakter agak kemayu, laki-laki dan kemayu kan. Tapi kalau dia punya iman, dilatih sejak dini keperwiraan, insya Allah sembuh. Makanya sejak dini hindarkan anak-anak kita, khususnya yang punya anak dengan gender berbeda, menyatukan kamarnya. Gak boleh, kemarin kita sudah bahas, jangan anak laki-laki campur dengan anak perempuan. Dengan mode hemat, baju mbaknya dikasihkan ke dia karena mau hemat. Ini gak bagus. Ya, kemudian hendaknya kalau ada kecenderungan itu dipisahkan, di treatment, bukan dibuang, bukan. Ya, harus di treatment, dipisah. Supaya apa? Supaya dia tidak tumbuh bertambah parah. Maka saya katakan bahwa penyimpangan orientasi seksual itu penyakit, bisa sembuh kalau pelakunya mau sembuh. Kedua, dibantu orang-orang terdekatnya untuk sembuh. Banyak kok sekarang yang sembuh. Banyak. Ya walaupun memang kadang-kadang gerak-geriknya masih ada, tapi minimal tidak dalam bentuk orientasi seksual yang parah. Kemudian jangan meremehkan anak-anak, apalagi menghina mereka di depan umum. Jangan sampai meremehkan anak-anak dan menghina mereka di depan umum, itu terlalu. Jangan permalukan mereka di depan teman-temannya. Kalau anak-anak kita salah, panggil. Nah, kita pulang ke rumah. Marah ini di rumah. Jadi tidak perlu teriak-teriak dari jauh, tidak perlu menghinanya dengan lantang. Itu tidak menambah apa-apa kecuali makin dia terluka dan makin membuat dia tidak suka dengan orang tuanya. Naasnya nanti ketemu dengan kawan-kawannya yang sepermainannya atau satu sekolahnya mengalami nasib serupa. Akhirnya pelampiasannya dalam pergaulan yang buruk. Jadi banyak orang yang berada dalam pergaulan yang buruk itu dikarenakan orang tuanya salah asuh, salah sikap. Jangan hinakan mereka dan jangan meremehkan mereka. Ya, anak-anak pun dijaga kehormatannya. Salah boleh salah, tapi marahinya nanti di rumah. Jadi kalau masih di luar rumah, anak pulang ya. Kalaupun memang harus dipaksa, lisannya tidak usah ngomong, bawa aja anaknya ganteng juga. Jadi lidah itu seringkali lebih tajam. Kalau melukai hati susah hilang. Kalau luka lebam itu 2-3 hari akan kempes. Tapi kalau luka hatinya, ini sulit untuk disembuhkan, walaupun bisa. Makanya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menertibkan itu dengan menggantungkan cambuk di dinding rumahnya, supaya apa? Simbol kedisiplinan bagi anak-anak. Lebih baik pukul daripada menghina. Lebih baik mukul, tapi mukul yang tidak mencelakakan. Kalau dia sudah dewasa, beranjak dewasa, maka saatnya mereka adalah diajak musyawarah.
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Jadi step berikutnya, ketika anak-anak itu sudah beranjak dewasa, remaja, maka mereka punya hak dan kita harus memperlakukan dengan adab, bermusyawarah terhadap apa? Apapun tentang kehidupannya, baik mengenai sekolahnya, baik mengenai pergaulannya dengan teman-teman. Ini diajak bicara, diskusi, ya ngobrol. Dan tentu itu akan membuat saraf-saraf otak mereka menjadi lebih baik, karena diajak mikir, Pak. Kembali lagi, kadang-kadang kita underestimate bahwa anak-anak kita belum mampu, padahal dia jauh lebih mampu. Dan bisa jadi anak-anak muda itu idenya lebih kreatif. Makanya oleh karenanya kita hendaknya meminta pendapat mereka, bermusyawarah ketika mereka beranjak dewasa. Mulailah secara bertahap berikan tanggung jawab. Percayakan tanggung jawab kepada anak-anak itu pertama. Kasih tanggung jawab. Kalau yang perempuan ini nak, kamu tanggung jawabnya cuci piring, nggak apa-apa. Bukan mau pekerjaan. Pahamkan kepada yang nak, cuci piring dapat pahala. Begini. Nanti Allah tabaraka wa ta'ala mencintai. Ayo kita cuci piring. Ada yang nyamu. Itu bagus. Ya. Walaupun mampu kita punya pembantu. Itu akan mendidiknya. Kenapa? Contohnya nanti belum tentu suaminya punya pembantu. Lah kalau suaminya gak bisa nyari pembantu, istrinya masih manja, gimana kan? Anak kita pun nanti tidak disayang. Oleh karenanya berikan tanggung jawab. Kalau laki-laki tanggung jawabnya harus lebih besar. Bisa tanggung jawabnya menjaga rumah, menjaga saudari-saudarinya dan seterusnya. Kemudian ya, ajarkan kepada mereka sifat jujur dan amanah. Nah, ini penting. Pendidikan yang tidak ada nilainya, tidak ternilai bagi mukmin ataupun yang bukan mukmin. Jujur, amanah. Perhatikan dan berikan mereka cara berpakaian yang baik dan sopan. Apalagi kita yang sudah ngaji muslimah, anak-anaknya dijaga bagaimana cara berpakaian muslimah yang baik. Sejak dini jauhkan mereka dari sifat bermanja-manjaan yang berlebihan, bermewah-mewahan, poya-poya, malas, banyak tidur, nganggur. Ya, sekarang anak-anak itu kalau sudah ya teracuni dengan tontonan, anak perempuan malas cuci pak cuci piring aja nggak mau. Sekarang banyak anak-anak perempuan yang nggak mau cuci piring, anak perempuan yang nggak mau cuci baju. Karena apa? Dia niru yang ditonton. Ya, karena yang ditontonnya drama-drama yang memang semuanya serba manja. Dan sinetron itu biasanya contohnya apa? Orang kaya semua. Yang miskin aja rumahnya kaya. Nah ini gitu. Apalagi yang ditonton adalah putri, mbak peri ya sudah. Maka akhirnya berlebihan. Jadi jangan sampai membuat anak kita manja. Terakhir, jauhkan mereka dari tempat maksiat atau lingkungan yang buruk. Ini tanggung jawab adab seorang ayah, orang tua kepada anak. Ya, jadi penuhi tanggung jawab ini. Ya, dengan memenuhi tanggung jawab ini, dia berakhlak Islami kepada anak. Ya, jadi jauhkan terakhir, jauhkan mereka dari tempat maksiat. Wallahu waktu jualan yang membatasi kita sudah jam 8.05. Barangkali ada yang mau didiskusikan 5 menit saja. Ada Pak? Kalau tidak ada.
Cukup ya? Cukup jelas? Alhamdulillah. Insya Allah besok kita akan membahas berkaitan dengan akhlak-akhlak Islami yang lain kepada kerabat, ya, kepada kerabat. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.